tim Siantar Touring Club yang menjelajah keindahan-keindahan dari Danau Toba. Dan perjalanan kali ini adalah perjalanan menuju Gua Babaliang yang berada di Pasir Batu, Kecamatan Haranggaul Horizon. Dan keberadaan atau tempat Gua Babaliang ini berada di perbatasan antara Haranggaul dan Salbe atau Nagori Pasir Batu. Keindahan dari sekitar Gua Babaliang, keindahan Danau Toba sangat tampak cantik. Dan ada rawa-rawa yang membuat keindahan Danau Toba ini semakin menarik untuk dikunjungi. Inilah Gua Babaliang yang kondisinya memang sangat masih asli sekali, belum ada tersentuh pembangunan. Demikian untuk memasuki jalan ke Babaliang ini sangat memerlukan tantangan, karena melalui tebing-tebing dan juga rerumputan dan jejak jalan juga sangat sulit. Tapi apabila melihat keindahan dari Babaliang ini, kelelahan di jalan telah terbayar. Nah, biasa alami. Alami. Alami sekali ya. Oke. Kita kesini, mantap kan. Ya, inilah keindahan Gua Babaliang dan panoramanya, keindahannya, warna bebatuannya sangat menarik pemandangan mata. Gua Babaliang ini adalah di pinggiran pantai Danau Toba, tepatnya di Huta Babaliang Toru. Mantap. Keren. Wah, susah-susah jalannya. Susah kan bang, tapi greget. Greget ya? Iya. Wah, mantap. Jadi karena potensi Gua Babaliang yang berada di perbatasan Haranggaul dan Salbe, dan semoga pantai ini menjadi salah satu potensi wisata andalan di Kabupaten Sleman. Jadi mari kita lestarikan alam, kita lestarikan budaya di tepian dan dari Gua Babaliang dan Gua Sleman. Gua Babaliang keren. Thank you.
Ya, selamat berkunjung ke Gua Baba Liang di Nagori Pasir Batu, Kecamatan Haranggaol, Horizon.